Alright, Tempinay. Nah, ini Ford Ranger nut sudah saya buka yang patah di ujung sana tuh. Oke, itu sudah selesai. Kenapa dia boleh overheat nih kata? Ini engine kan yang dulu saya gantung tuh. So punca dia overheat, ini head bekas buka. Bukan saya buka, mungkin di sana seberang laut. Terus kalau dia buka tidak masalah. Fine. Memang sadap masalah kalau dia buka. Tapi kalau kamu pakai select gum, ada dia punya petua, Jangan terus-terus kamu pergi kasih melakat di antara blok dan head. Mau tengok ni. Apa punca? Ini ni. Dia sudah tutup saluran-saluran air. Ini gum ni. Gum ni tempat ni. Saya buka bagi kamu tengok. Gum ni. Plastik ni, nampak? Ini bukan tagar ni, ini plastik. Tengok ni air-air semua. Boleh kamu pakai itu selikam, tidak masalah. Tapi kasih kering dulu bah, itu betul. Tidak ada masalah tu tempatnya. Tapi kalau boleh, tunggu dulu, kasih kering dulu, jangan kasih lama-lama dulu. Jangan kasih lama-lama, kasih lama-lama dulu tempatnya. Kasih kering, campur matahari ke apakah? Itulah saya jarang mau pakai selikam. Saya selalu guna spray Cooper. Spray Cooper pun saya kasih lapis dia. Walaupun dia head gasket carbon, saya kasih pakai Cooper. Spray. Inilah jadi dia tertutup lubang air, ketengoklah. Tertutup. Tertutup lubang air untuk kasih sejuk head gasket. Inilah punca dia. Lagi pun ketengok. Gasket selik gum yang Ray Indian itu saya tidak kasih salah Ray Indian, tapi cara pakai itu yang salah. Bukan bilang saya campen, tapi saya pun belajar juga, saya pun pandai buat kesilapan juga. Semua orang pandai buat kesilapan, jadi kesilapan itu kita kena belajar lah. Jadi saya mau atur lagi lain perkara. Ini Ford Ranger T6.